jujuk larang itu kan? Dan ayo, ayo lah jombang si satu nama sendiri. Ya nak, ya aku nak sini. Aku jombi. Ya, aku ini duit yang lah. Aku nak sini tuh. Ayo panggil. Lalu nama tu polisi sampai. Kira-kira itu. Ya aja aja nak buat. Untuk saja pula. Tadi. Nanti. Anak-anak ini tuh memang ngayunya untuk PL. Oh, untuk PL. Berapa lama yuk dengan Pak Ayu yuk? Seminggu. Seminggu. Ayu yang mau nyampe ke sini yuk. Hah? Jangan yuk ongkos apa? Ongkos ini aja Bandung. Tapi di sini di presentasi ya. Ah, oh, penginapan ada. Tinggal di fasilitas di mahu di sini kan? Disediakan tempat tinggal. Tempat tinggal di sini. Tinggal PL. Oh, wah, ada tiket disediakan di hotel ayo kan? Di ini PL apa untuk melayani yuk? PL. PL untuk menyapin lagu saja kan? Bukan untuk melayani. Bukan. Tapi malam saja melayani kan? Tak apa. Hah? Tak apa. Ayo kena bumbang nak nolong nak sokinya tu. Ya atmos itu lanang itu lagi duit 600 kurang kan? Nah, kau panggil Indri tu. Awalnya dia tak dengan yang sama Oci kan? Sama Pirang. Oci belum tak. Pak selain Indri. Kata yuk kalau tamu lah yang ni lah. Itu tahu dia kan? Satreskrim Polres Taun Gunung Kidul sudah menetapkan satu tersangka. Hasil gelar perkara tadi siang sudah kita tetapkan tersangka dan hari ini akan kita terbitkan surat perintah penahanan 20 hari ke depan untuk satu orang mami atau mucikari. Dan tiga lagi akan kita jadikan saksi dan akan kita dalami apabila nanti mau diunsur baik perempuan yang kita gerbek di kamar dari satu orang laki-laki akan kita laksanakan gelar perkara. Nanti kalau hasil gelar mau diunsur kita tapi jadi tersangka juga apa dia dari pasal perzinahan atau yang lain-lain nanti akan kita sampaikan hasil gelar perkara nanti. Untuk ini Sat, untuk mucikari sendiri Sat, itu pasal yang kita terapkan Sat? Pasal yang kita terapkan 259. Untuk ya, ancaman? Ancaman? Ancaman hukumnya 1 tahun 9 bulan. Tapi ini pasal pengecualian, makanya kita tahan. Oke, siap. Ya. Jadi yang ketiga ini tidak ditahan kan? Belum. Ya. Yang tiga tadi tidak ditahan. Yang tiga nanti akan kita wajib laporkan sementara. Ya, karena sudah 1x24 jam. Nanti wajib lapor hasil gelar perkara. Nanti hari ini kita juga akan gelar perkara masalah yang kedua, yang perempuan dan laki-laki kita gerbek tadi malam. Nanti akan kita sampaikan Ujang Tamarudi dari Radar Kaur. Okay. Bekabar.